Selamat pagi. Hari ini saya mau pergi kedai beli barang, barang dapur. Tidak sudah siap, kosong sudah punya esbok. Beli ayam. Bukan ayam bandara. Jangan pikir kuninga. Ayam yang dimakan tahu. Ayam, ikan masin, ikan bilis, apalagi ya, bawang, cuka, kecap, lada, lada mesti, lada jangan lupa. Apa nih miring? Okay. Panasin jin dulu. Okay, nanti sambung. Selalunya kalau saya pergi kedai mesti itu anak buah saya mau ikut. Ini hari dia tidak dapat ikut. Sana ada orang sibuk. Dia tahu apa itu abang saya bikin sana. Dia orang potong kayu saya tengok. Itu budak pun sana sungai. Kasihan tidak dapat ikut. Jelas sambung balik. Banyak cerita. Sekarang saya sudah sini jalan. Inilah kerja saya ini kalau boring-boring. Saya buat video apa itu saya share di YouTube untuk kenangan-kenangan nanti di masa tua kalau ada. Ada rezeki, ada jodoh. Nanti anak-anak boleh tengok nanti. Kalau saya sudah tiada, bilang tengok di YouTube. Wah, tu nak papa. Angan-angan. Semandak pun belum ada. Angan-angan mau ada anak. Malulah. Sedar dirilah. Barang angan-angan tidak apa-apa, tidak berusaha. Kalau tidak angan-angan, macam mana kita mau kejar itu angan-angan? Kejar? Pandai lari kan? Angan-angan pun pandai lari, macam itu harimau. Tapi harimau bukan lari, kita yang lari, dia kejar. Salah ini saya punya perumpamaan. Wah, gelap sudah, awan sudah gelap. Macam mau hujan ini bosku. Oke lah, nantilah online. Ada orang. Kalau lalu depan rumah orang mau kena tutup juga. Takut nanti orang pikir, gila sudah ini si Blory. Kok cakap sendirian di dalam kereta. Ketara betul, tidak orang suka dia. Begitu ke? Tidak, tidak. Mana boleh kita anggap orang pikir macam itu kan? Jangan sangka buruk sama orang, tidak bagus. Berusaha. Jangan bersangka buruk. Mana tahu orang pikir, wah kasihan Blory. Sampai dia bercakap sendiri bah. Habis terlampau betul lama membujang. Bila dia makan syok sendiri. Rakam patu syok sendiri. Patu ketawa sendiri. Memang pun orang bilang patut pun orang mikir macam orang gila. Nantilah sambung. Macam orang gila pula. Sekarang sudah mau masuk.
masuk jalan raya besar sudah. Oke. Pasang tali pinggang dulu. Nanti polis marah. Ada di sini pun kalau tidak pasang tali pinggang sama sama juga. Nanti itu polis bilang asing barang kau ini. Mentang-mentang lah kau punya kereta kau sengaja tidak pakai tali pinggang. Oke, tidak kereta jalan. Kita mesti guna tali pinggang keselamatan. Kalau kau ada lesen pun, kalau kau tidak guna tali pinggang, kena saman juga. Tapi jangan pula tidak pakai tali pinggang, pakai tali pinggang takut polis. Jangan. Pakailah tali pinggang karena kau takut bahaya. Nah, begitu. Oke. Okay. Isi. Menasihat pula. Oke. Okay. Nanti sambung di kedai. Sudah sampai KB, cari parking dulu. Oke. Okay. Bye.